timbul satu tu bench pump. Tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Ramai tak tapi ada. Okay. Dalam 30 tapi semua aktif. Semua aktif. Okay. Walaupun sikit tapi aktif. Senyap tapi aktif. Senyap. Bila kita kata minggu depan konvoi, masih lagi konsepnya tu masih lagi Mercedes. Cuma kita upgrade kalau macam sistem enjin kita macam kita cerita tadi tak pakai dia punya fuel disc tu, tak pakai, kita dah jadikan kita ini pakai EFI 190 ya. Yeah. Okay guys, ni sekarang gua lagi kedatangan tamu member Mercy di Malaysia, namanya Apex dengan Maki. Nah, gua mau tanya-tanya tentang perkembangan klub di Malaysia itu seperti apa. Maki ini bisa dibilang mekanik ya? Mekanik ya. Mekanik, Apex? Saya member. Mekanik pun ya. Mekanik pun ya, pengusaha. Pengusaha bengkel. Pengusaha workshop. Workshop. Pengusaha apa? Minyak. Minyak. Oli. Dengan Mati. Mati ya? Ya. Di sana klubnya, di sana ada klub juga ya untuk Mercedes Benz klub atau ada. Apa aja biasanya variannya? Kalau itu kan sekarang memang banyak klub di Malaysia. Salah satu Benz Punk. Okay. Namanya Benz Punk. Ya. Okay. Benz Punk ni klub nombor 3 di Malaysia. Nombor 3 di Malaysia. Oh. Untuk Mercedes. Ya. Benz Punk itu variansnya apa aja? Banyak jenis. Varian. Oh, varian model kereta. Model. Okey. Kebanyakannya baby bag. YNOE, 124, 110 ada sikit lah. Tapi tak banyak-banyak baby bag. Di sana 190. Banyak di sana ya? Ya, banyak. Di sini udah 190 udah langka banget. Sini banyak. Sini banyak 124 kan? 124 banyak. 124. 124. 126 pun susah. 126 susah. Eagle. Kondisi kita sampai 26 Eagle. Sini paling susah. Paling banyak 124 lah. Kalau di Malaysia banyak baby bands. Baby bands. 123 banyak juga. Ya. 123. Cuma banyak sini di sana tuh CC kecil ya. CC. Jadi CC kecil. Sebab di Malaysia kalau CC-nya besar, dia punya insurans mahal, pajak, roteknya, pajaknya mahal. Dia beda dengan sini. Ikut CC. Di sini juga kan? Enggak. Jauh. Boleh jauh. Kalau di Malaysia lah, contoh ya, contoh CC-nya 5,000. 5,000 CC, dia punya rotek saja kurang lebih 15,000. Ringgit Malaysia. Itu juta. Itu baru roteknya. Belum insurans. Kurang lebih pun kurang-kurang 20. 20. Tapi ada juga ya pemiliknya. Ada. Yang dibilang itu tegar punya. Hah? Tegarnya jalan. Tegar itu apa tegar? Tegar itu dia kolektor. 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 Pengumpul. Ya, pengumpul. Pengumpul yang dia mau yang asli. Original asli semua. Memang dia simpan, dia sanggup. Okey. Okey, kalau sekarang kegiatan kumpulnya tuh biasanya apa aja? Apa ini? Kumpul-kumpulnya, kegiatannya setiap hari kah atau setiap seminggu? Seminggu sekali? Event-eventnya. Event. Bespang biasa setiap minggu. Setiap minggu. Kita titi. Titi itu ngopi-ngopi. Ya. Kopi. Saturday Sunday. Public. Ininya anak mudanya okey kalau macam kita punya grup Benz Punk kita campur ada yang muda ada yang tua. Jadi tak ada kata orang tua saja ke, tak ada orang muda, tak ada. Awal masalahnya kenapa terjadi Benz Punk, apa hal ibu buat Benz Punk tu macam mana awal? Itu Mak I. awal terjadi jadi sebenarnya pecahan daripada dua grup. Awalnya di Malaysia ada satu grup saja, My Benz.
My Best. Bila My Best, dia ada macam you cast up, you level high. Kita anak muda tak? Kita masuk grup yang kedua. Dia Merz Club. Merz Club eh, Merz Club. Nombor satu My Best, nombor dua Merz Club. Pun sama. So, tak ada tak ada event, tak ada konvoi, tak ada. So just untuk kelab je. So keluar yang ketiga, kita bincang. Kita anak muda suka konvoi, suka event. Modify. So kita bincang apa apa nama yang kita mau buat. Timbul satu tu Band Spa. Tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Ali Club ramai tak, tapi ada. Okay. Dalam 30. Tapi semua aktif. Semua aktif. Okay. Walaupun sikit tapi aktif. Senyap tapi aktif. Senyap. Bila kita kata minggu depan konvoi. Cuma konvoi. Founder. Ni founder. Band Spang ni founder. Founder. Saya Ali. Band Spang tu itu bukan tu nama untuk Mercedes Benz lah. Yeah. Macam Spang tu kan macam Pang, pang, kampung pang ni kan dia ganas. Ganas. Yeah. Premium. Jadi kalau premium di Malaysia, Benz Pang ni kira kumpulannya kumpulan yang kita panggil kumpulan akal. Kumpulan akal. Indonesia bilang cuek. Kumpulan kereta-kereta yang aturan, tak ada aturan. Kereta-kereta yang hebat. Yeah. Modifikasinya hebat, barang-barangnya banyak yang rare. Jadi barang-barang yang rare itu semua dapat kita Mai dapat. Jadi Mai ini suka modifikasi mesin ya. Dia suka modifikasi mesin. Mesin Mercy semua dimodifikasi engine ya. Engine-nya. Body kit juga. Modifikasi di workshop-nya semua bisa. Jadi modifikasi itu seperti apa? Mesinnya kah atau body kit-nya seperti apa sesuai dengan karakter atau apa namanya? Ini style. Dia masih lagi konsepnya tu masih lagi Mercedes. Cuma kita upgrade kalau macam sistem engine kita macam kita cerita tadi tak pakai dia punya fuel disc tu, tak pakai, kita dah jadikan kita ini pakai EFI 190 ya. Ya. 190 yang standard enggak pakai pakai fuel disc ya. 124 124 pun boleh pakai. 124 boleh pakai. Engine M102 sama. Sama ya. Sama. Jadi orisinalnya itu bawaan Mercy itu dia ada fuel disc. Yeah. Nah, berarti Mai ini modifikasi untuk copot fuel disc-nya. Yeah. Jadi EFI. EFI. Electronic fuel injection. Jadi seperti mobil Jepang dong. Ya. Seperti mobil-mobil baru sekarang kan yang semua terbaru kan pakai injection. Yeah. Injection. EFI. Jadi spare part-nya mudah. Spare part-nya mudah, kalau rosak di mana-mana pun mana-mana spare part boleh dia. Mana-mana workshop boleh lah, boleh repair. Kalau macam mesin Mercedes kalau original tak semua workshop boleh buat sesuai teknologi. Jadi di hybrid dipakai punya Honda ya. ECU-nya ECU juga macam ECU dia pakai Honda. Honda dia punya wiring Honda, ECU Honda, throttle body, injector semua Honda. Semua Honda. Cuma kita pakai tu apa? Engine. Macam wiring dia pakai Honda tapi yang sudah di custom untuk mesin sudah di custom sudah di custom untuk baru engine Mercedes lah. Itu sejak kapan mulai dengan Mai ini mulai nyoba-nyoba sendiri ya, atau nyoba-nyoba mencari keserasian sampai jadi Mai ini ini saya cerita Mai ini ya. Mai ini dia suka reka, dia suka reka benda yang orang tak boleh reka. Dia suka reka lah kalau kata orang yang kata tak bisa masuk ni, dia aku bisa buat. Oh gitu. Berapa lama itu proses itunya? Kalau yang EFI itu lama. 2 tahun 3 tahun aja. Berapa? 2 3 tahun. 3 tahun dah untuk dapatkan dia punya keserasian dengan yang custom tu fix. Memang sebab sebelum tu kita wiring campur-campur. R&D injector ya. Masa tu R&D wiring campur-campur, injector campur-campur. So sekarang ni yang terbaru kita dah dapat satu kedai wiring
new. Injector new. Ya. Yeah. Total body new. So mana dia plug and play. Plug and play. Plug and play. 190 yeah. Ada banyak. 124 ada banyak. Jadi macam fuel disk tu yeah. Kita di Malaysia pun fuel disk nak dapat pun kurang. Susah. Kurang. Sebab afkat pun dah tak ada. Kalau dapat pun kadang-kadang barangnya tak elok. Jadi kebanyakan kereta Mercedes di sana memang ada masalah fuel disk. Yeah. Ya. Lepas itu satu lagi masalahnya macam orang muda di Malaysia suka modify. Modify. Wall okay. On, wall on turbo, wall on supercharge. Jadi kalau pakai fuel disk tak bisa. Jadi mesti pakai injection. Jadi semua 190 di sana sudah dimodify? Belum semua. Tapi sudah dalam kita katakan boleh dalam 10 ke atas. 10 biji ke atas. 10 kar. Dia baru tahun ini. Baru tahun ini. Ha. Biji sudah trial. Satu biji sudah bohong tebu. M102 sudah bohong tebu. Lepas EFI bohong tebu. Bila barangnya di R&D sudah jadi, yeah. Lepas itu baru Mai pergi cari kantor yang bisa custom made. Macam dulu disambung-sambung. Wire pun dia R&D kan disambung sampai dapat yang bersesuaian. Maknanya bersesuaian, enjinnya tak ada masalah. Untuk stok ketersediaan spare part. Macam mana nak cari? Untuk modified macam tu. EFI. EFI stok memang ada susah. Dah. Sebab kita dah custom. Oh. Wiring kita order dekat kilang. Okey. So factory Majim punya wiring Honda kilang satu set. ECU. So mana kita dah ada satu factory yang control. So nak kita order rip plug and play. Kos kita akan bagi tahu kos. Setuju kita order. Okey, untuk perkembangan mesin SPM di Malaysia. Macam orang-orang guna tu kereta Merc ya. Itu macam mana nak dia repair, nak dia modify all variant. All variant. Dia boleh dapat stok ke? Spare part macam mana dapat dari mana? Dia di Malaysia ni dia macam-macam versi. Kalau yang jenis old timer dia mau standard. Dia mau standard saja. Tapi masih ada part-part yang mau kita cari masih ada. Masih boleh dapat. Boleh dapat. Malaysia senang. Senang sikit. Okay. Sebab Malaysia bedakan dengan Indonesia. Dia sebab Indonesia tak boleh masuk USPAD. Malaysia boleh. Jerman boleh masuk. Ini dalam perancangan yang baru bulan 5 ni, bulan 5 ataupun bulan 6 Mai akan buka potong kereta. Untuk Mercedes saja. Untuk Mercedes. Di sana junk yard sendiri masih banyak ya? Banyak. Ada berapa banyak? Di sana ribuan. Banyak. Oh ya, banyak sekali. Banyak. Oh. Tapi banyak Chinese lah. Chinese. Orang Cina. Oh ya, ya. Yang kau banyak Chinese lah. Melayu. Melayunya? Kurang. Ada kerjasama dengan luar negara macam Thailand, Indonesia, Singapura? Kalau Thailand kita tak ada kerjasama, tapi kalau kenalan order barang ada. Ada ya? Ada. Body part. First untuk buat body part kita akan order Thailand. Thailand. Satu kopi. Sebab Thailand quality. Finishing dia. Quality perfect. Di sana enggak ada junk yard. Ada. Ada junk yard juga ada. Tapi susah. Kita bahasa pun susah. Ya. Di Thailand masalah Arbol. Di Thailand masalah satu bahasa. Okey, Maci ini kan membuat satu produk EFI di just 190 ya. Macam mana nak register untuk Maci supaya tak ada yang orang copy ya? Susah. Nak pattern tu bukannya pakai duit yang kata sikit. Okey. Macam mana nak jaga tu supaya tak ada orang copy? Mai tak akan bagi lagi produk tu pada yang Mai rasa orang tu boleh copy. Okey. So, contoh Mai ada satu macam Chinese datang. Nak
nak suruh mak install. Berapa harga? Dia tak pernah tanya berapa harga. Dia rasa bikin saja. Sebab mak dah boleh tahu dia punya ni akan copy. Okay. So balik ke bengkel dia akan buka. Sebab kalau macam produk-produk macam ni di Malaysia, sebab dia macam mana ya, kita sebab kita bukan kilang. Yeah. Kilang buat kereta. Ya. Pabrik. Ha. Bukan. Tetapi kita bukan nama yang besar di Malaysia untuk register pattern. Sebab satu pattern register pun kurang lebih di Malaysia pun 100 ribu juga. 200 ribu, 300 ribu. Kena ada dalam akaun 100 ribu pun baru itu kena bayar dekat, kena bayar di ya, di 5 jutaan. Ha. Mas kita waktu ini kita buka bahan paten seperti ya. Yeah. Oh, bila ada orang Indonesia yang mau pesan, boleh order. Boleh, tapi takut tak boleh, tak sama macam yang kita pasang. Lain. Takutnya salah pasang dia. Oh, mesti mainnya datang sini. Ah. Implant, tapi ada setting dia yang rentak boleh. Oh, mesti mainnya datang sini untuk pasang settingnya. Mungkin boleh kalau ada 2 biji atau 3 biji yang modern, dia datang. Okay. Berapa harga biayanya untuk Mai datang sini pasang, berapa harganya? Itu belum Mai belum kira untuk datang. Kalau untuk di Indonesia mungkin akan dikolaborasi lah, kolaborasi Mai sama Lapak Mesi lah. Mungkin macam tu lah. Kombinasi. Kau sudah tahu daripada Lapak Mesi. Ya. Akan Mai datang sini. Bila mudah, bila ada orang Indonesia sendiri di sini, okay. Jadi urusannya mudah. Lebih mudah. Satu pintu. Oh, jadi lewat Lapak Mesi. Hmm. Lapak Mesi itu si Boy. Iya, betul. Okay. Biar apa? Lagi dua nama akan sejalan. Mesti itu cara-cara kolaborasi. Cara support. Ya. Okay. Sebab urusan Puan dengan Mak Ibu sudah lama. Sebab urusan urusan Lapak Mesi Boy dengan kita orang di Malaysia pun Best Bank. Sudah lama. 10 tahun ada Boy. Lebih 10 tahun. Kita pernah buat yang apa? Pusing Jeyak. Yang Boy bawa ramai-ramai pergi Malaysia dulu. Negeri 9. Boy, ke Indonesia jarang ya? Ini baru pertama kali. Ini undangan. Saya kalau Jakarta ini baru yang pertama. Kalau Bandung, yang lain tu Bali semua pernah pergi lah. Kalau sini Jakarta baru pertama. Ya. Tapi kalau tengok perkembangan, sebab saya memang orang yang aktif social media. Saya memang main social media. Jadi saya pun memang follow grup Mercedes di sini. Page di sini. So memang nampak sini aktif dia lepas COVID lah. Lepas COVID. Sama betul. Kita di Malaysia lepas COVID pun banyak yang down, kurang down. Mungkin sebab ramai yang kerja kena berhenti, business tutup. Jadi memang kalau di Malaysia pun perkembangan Mercedes pun tahun ni baru naik lagi. Dari COVID tu hari sampai last year kurang. Memang kurang semuanya. Semua rata seluruh dunia tu. Efek COVID kan. Iya, efek COVID. Okey, Mati. Untuk MERS yang baru-baru macam Tutu 1, Tutu 3, 205, 204, ya macam-macam lah, yang baru-baru itu macam mana di Malaysia? Dia macam ada club atau memang macam owner dia sendiri-sendiri je? Di Malaysia memang ada club. Ada club, 205 ada, 204 ada, 212 ada. Dia ada club. Masuk ke Best Punk juga? Ada. Tapi ada campur-campur. Best Punk lebih ke klasik lah. Oh, okay. Kalau model-model baru kebanyakannya dia tak campur. Kalau 204 semua. Kalau kata kita kena kita kawan tapi tak jadi tu. Tapi club, community. Ya. Okey, makasih. Ya, sama. Apek dan Mayi, makasih udah datang sini. Ya. Selamat jalan-jalan di Jakarta. Ya. Oke, Mas Boy, makasih. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih semua.